Oke, Sobat Maestro, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di program Maestro Morning Coffee. Di dua sesi ke depan kita akan berbincang bersama dengan rekan dari One Entrepreneur yang sudah hadir di studio, ada Putri Yesika, Ibu Putri Yesika selaku trainer The One Entrepreneur, yang di pagi hari ini akan membahas satu topik nih Sobat Maestro, gimana cara mudah miliki mall online. Nah loh kan, kalau misalkan cuma bisnis online aja itu gampang, tapi kalau misalkan mall, gimana? Betul. Mall itu gede, besar kan ya. Tapi seperti apa sih gitu kan, yeah, mall online ini. Nah, menjelang hari raya besar, liburan panjang juga, banyak usaha yang tadinya mungkin biasa aja sekarang makin naik penjualannya. Betul. Ya, salah satu survei e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang mengenai perilaku belanja masyarakat selama bulan Ramadan menunjukkan 70% dari 1000 responden telah mengalokasikan anggaran mereka, termasuk 50% ya dari THR-nya memang untuk belanja online. Yes. Jadi ini merupakan peluang usaha yang memang cukup dipandang ya jadinya ya, peluang usaha mall online, bisnis yang terbukti tidak terpengaruh oleh krisis dan melejit penjualannya menjelang hari besar dan liburan seperti sekarang ini. Tapi seperti apa sih bisnisnya? Gimana juga untuk Anda memang tertarik tapi nggak tahu cara memulainya? Nah, narasumber kita di pagi hari ini, Ibu Putri Yesika selaku trainer dari One Entrepreneur, akan membantu menjelaskan kepada kita seperti apa sih untuk memiliki mall online. Selamat pagi, Ibu Putri. Selamat pagi. Salam dahsyat luar biasa. Salam dahsyat luar biasa. Nah, seperti yang tadi sudah sempat dibahas ya isunya, melihat era yang sekarang memang udah digital, udah online semuanya. Iya. Bisnis online saat ini dengan bisnis konvensional, Ibu Putri sendiri melihat sebagai seorang trainer seperti apa sih kalau boleh ditanggapi? Ya, jadi tentunya saya bilang ini sangat menarik ya, karena saat ini Indonesia dan di sekitar itu sudah mulai memasuki era digital. Jadi baru-baru ini kita lihat ada perusahaan raksasa dari Tiongkok masuk ke Indonesia, bahkan pemerintah sendiri menyambut dengan baik. Namun perusahaan-perusahaan raksasa itu, dia masuk ke e-commerce itu mengajar kita untuk menjadi konsumtif barang, jadi menjadi konsumen. Nah, sekarang di sini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita bukan hanya sekedar jadi konsumtif saja, dan bagaimana mensiasati ketika ada kesempatan untuk berubah. Jadi perubahan yang sangat besar ini kita bukan hanya melihat saja menjadi penonton, tapi kita menangkap peluangnya, yaitu menjadi pelaku bisnis yang luar biasa ini, dan bagaimana di era digital ini peluang ini kita ambil. Jadi kita menjadi pemilik atau owner dari bisnis ini. Kayak gitu. Wah, ini juga sebelum lebih lanjut lagi, kita bisa informasikan terlebih dahulu ya untuk line yang bisa dihubungi call centernya, silakan Bu. Iya, jadi untuk yang ingin nanya-nanya bisa langsung telepon atau SMS ke Mbak Vina di 081355804445 atau di 0821888333321. Oke. Nah, kalau untuk potensinya sendiri ya untuk bisnis di sini, seberapa besar sih potensi bisnis digital saat ini? Ya, jadi kalau untuk potensinya itu kita lihat dari data ya. Kalau di dunia itu secara umum, secara global baru 8% untuk peningkatannya. Kalau di Korea itu sekitar 16%, Amerika sekitar 12%. Ini dibandingkan dengan konvensional atau retail. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau di Indonesia antara e-commerce dan retail itu baru 0,8% pada tahun 2015. Bahkan kalau survei 2013 sampai 2014 itu baru sekitar 0,3 sampai 0,5%. Jadi kalau dihitung rata-ratanya itu baru naik 0,1%. Tapi walaupun naiknya sedikit, omsetnya itu kalau untuk perusahaan e-commerce itu gila-gilaan, bisa sampai 300% per tahun. Jadi kalau dirupiahkan itu bisa sampai triliunan untuk peningkatannya. Itu besar sekali ya. Besar sekali. Tentunya banyak juga yang ternyata memang tertarik ya Maria ke bisnis ini. Jadi untuk yang mau mulai menjalankan gitu kan, mungkin yang tadi kata Ibu Putri juga di awal, oh daripada cuma konsumtif aja gitu, akhirnya mau menjadi pemain juga ya Ibu Putri ya. Nah, untuk yang pemula gimana nih untuk mulai menjalankannya? Ya, jadi untuk pemula itu bisa banget ya. Tentunya kalau misalnya kita pengen memulai sebuah bisnis,
pasti semua mengarah ke modal. Betul. Yeah. Kalau saya mereview sedikit, kita membangun toko online pasti membutuhkan pertama yang namanya server. Lalu yang kedua itu CS, karena kita butuh CS atau call center untuk menangani kendala dan sebagainya apabila ada kendala dari customer atau dari member sendiri. Yeah. Terus yang ketiga, kita harus mengurus legalitas. Betul. Karena kalau misalnya usaha itu tidak legal, pasti kita kan bersinggungan dengan hukum. Betul. Yeah. Nah, dan yang gak kalah pentingnya itu kita membutuhkan yang namanya stok barang. Kalau misalnya stok barang kita cuman sedikit, siapa yang akan mengunjungi toko online kita? Nah, di sini kita pasti akan butuh puluhan juta, ratusan juta sampai triliunan. Tapi kabar gembiranya, di sini kami dari Mall Online My Big Mall menjawab semua kendala-kendala pebisnis pemula yang ada di lapangan. Jadi di Mall Online ini Anda tidak harus menyediakan yang namanya server. Kenapa? Karena dari kami, dari My Big Mall ini akan memberikan sistemnya. Kemudian Anda tidak harus menyediakan call center, karena call center juga sudah disediakan. Kemudian legalitas juga, legalitas bernaung di bawah perusahaan kami, The One Entrepreneur. Bahkan stok barang Anda sudah kita berikan dari 140 ribu sampai 2 juta produk. Ini sudah kerjasama dengan 15 ribu vendor di seluruh Indonesia. Jadi bisa bicara soal modal, kita tidak harus menyiapkan dana sampai miliaran. Nggak perlu ratusan juta, bahkan tidak mesti puluhan juta. Jadi kabar gembiranya khusus hari ini kita akan memberikan promo untuk para pendengar Maestro yang ingin berusaha di online, mall online. Jadi kita biasanya investasi di harga 25 juta untuk paket marketplace. Di tapi startnya di 25 juta di marketplace. Jadi hanya 25 juta, kita nggak perlu sampai miliaran atau ratusan juta. Jadi kita hanya di 25 juta aja. Tapi kalau khusus untuk pendengar Maestro hari ini yang ingin bergabung, kami dari The One Entrepreneur memberikan special price untuk paket marketplace. Hari ini seperti apa nih tawarannya nih, Bu Putri? Jadi kami memberikan harga spesial hanya di 5.500 rupiah aja. Dari 25 juta. Dari 25 juta. Ya, promonya ya. Sisanya cuma 5 juta loh. Iya. Betul. Bahkan kita akan memberi bonus tambahan lagi. Jadi di sini akan ada website subdomain, jadi website robot. Website ini akan bekerja untuk Anda 1x24 jam. Jadi kalau misalnya Anda karyawan, misalnya nggak sempat 100% waktunya untuk ngurus bisnis, nah di sini ada website. Websitenya ini atas nama usaha Anda, dan apabila ada transaksi di website itu, Anda mendapat keuntungan. Dan website itu nggak perlu dibuat servernya dan lain-lain dari The One Entrepreneur yang maintenance dan lain-lain gitu. Stoknya disediain juga. Kemudian kami juga memberikan garansi training sampai bisa, dan ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi mungkin juga Anda tadi baru pemula ya, Anda nggak perlu khawatir, kami ada training, dan kemudian di sistem juga ada tutorial atau panduan yang kami sediakan khusus untuk Anda. Oke, jadi untuk yang sama sekali belum pernah memulai mungkin bisnis online ataupun sesuatu yang tentang digital ini, akan di training dulu ya berarti ya Bu Putri? Iya, betul sekali. Jadi nanti call center yang tadi mungkin bisa saya ulang ya, call centernya. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan gabung, bisa mungkin yang lagi di jalan bisa nepi dulu, yang lagi sibuk bisa daftar dulu pokoknya. Iya, daftar dulu promo, ya. Jadi amankan dulu, karena ini kami terbatas hanya untuk 5 pendaftar aja. Jadi dibatasin supaya dibanding dengan pelayanan, supaya kami juga ingin member-member kami berhasil bergabung di bisnis ini. Jadi untuk Anda bisa ketik SMS-nya, ketik promo spasi 5,5 juta spasi Maestro, kirim ke Mbak Vina di 0813 555 55 0813 5580 4445 atau di 0821 888 333
21. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya untuk yang gaptek mungkin merasa bahwa aduh saya nggak bisa nih untuk misalkan jarang pakai gadget gitu kan, nggak paham, tapi saya pengen ikutan bisnis ini, ternyata untuk Anda masih bisa nih Sobat Maestro ya, nggak usah khawatir karena tadi juga diajarin trainingnya ya sampai bisa, betul ya, ya Bu, betul ya sekali. Jadi nggak usah khawatir juga. Nah kira-kira nih di 2 menit sebelum kita break ya, apa saja sih sebenarnya produk yang memang ditawarkan oleh My Big Mall ini sendiri? Oke, jadi produknya itu udah banyak, dari elektronik, fashion, aksesoris, mainan, perlengkapan bayi, kemudian ada kesehatan, kecantikan, ada peralatan rumah tangga. Semua udah one stop ya. Peralatan dapur, ada makanan juga, ada ATK, otomotif. Kemudian bahkan di My Big Mall ini bukan hanya isinya mall online aja, tapi kita di sini mengembangkan lebih dari 20 software. Jadi di antaranya ada software jasa, ada software pendidikan, ada juga software jual beli barang bekas, dan baru-baru ini kita ada launching software ojek online dan taksi online. Ya, kali ini kita membuat white label. Jadi kita bukan mengajak Anda menjadi misalnya tukang ojeknya atau drivernya, tapi kita mengajarkan Anda bagaimana caranya menjadi owner atau pemiliknya. Jadi aplikasi ini, aplikasi ojeknya ini bisa dengan nama Anda sendiri. Contohnya, misalnya saya mau Putri Jack, bisa. Saya mau Bandung Jack, bisa. Jadi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar, karena kita bergerak di bidang teknologi untuk The One Entrepreneur. Jadi itu software terbaru yang memang ada di My Big Mall, di My Big Mall. Oke, nah kita harus break dulu ya Bu Putri. Nanti kita kembali lagi Sobat Maestro, kita akan masih bahas sebenarnya ada, kita harus punya produk atau enggak sih kalau misalkan memang harus ada di My Big Mall ini. Terus kenapa memang kita harus memilih My Big Mall nih sebagai untuk memulai bisnis Anda tentunya di bidang online ya. Dan silahkan untuk informasi mengenai call center Anda bisa langsung hubungi Ibu Vina supaya Anda termasuk ke 5 orang nih yang bisa mendapatkan harga promo di 5,5 juta rupiah aja dari harga normalnya itu di marketplace itu di 25 juta. Jadi pastikan untuk Anda bisa langsung mendapatkan harga paket promo hari ini, silakan bisa menghubungi call center Vina di 0813 5580 4445. Vina di 0813 5580 4445. Kita akan kembali tentunya di sesi berikutnya, tetap bersama kami di Maestro Morning Coffee. So nice. Kembali lagi dalam acara Maestro Morning Coffee. Maestro Morning Coffee. Oke, masih menemani pagi hari Anda dan kita lanjutkan perbincangan kita nih bersama dengan trainer dari The One Entrepreneur, hadir Ibu Putri Sika yang tadi di sesi pertama sudah sedikit memperkenalkan tentang mall online ya, My Big Mall. Jadi Anda di sini tuh bisa berbisnis juga gitu kan, selain untuk yang mau belanja-belanja juga juga bisa sih. Cuma sekarang jangan konsumtif aja gitu ya, tapi betul. Anda juga bisa ikut menjadi pemain dalam bisnis online tersebut ya. Sekarang semuanya udah era digital juga. Dan mungkin banyak yang gak kepikiran, aduh ini mall online seperti apa sih gitu kan, kalau misalkan jadi pemain di situ seperti apa nih nanti peraturan-peraturan gitu ya, rules-rulesnya apakah sama dengan online-online yang lain gitu kan, shopping online-lain. Ini seperti apa nih Bu Putri, boleh dijelaskan? Ya, jadi mungkin lebih ke cara kerja bisnisnya ya. Jadi di sini setelah registrasi Anda akan mendapatkan software mall online yang bisa diakses dalam 1 kali 24 jam setelah registrasi. Jadi di sini ada username dan password, bisa masuk ke dalamnya. Kemudian di situ udah ada semua produk karena kita disupport oleh 15.000 vendor. Nah, selain itu khusus untuk 5 pendaftar pertama hari ini kami beri spesial satu buah website yang bekerja seperti robot. Jadi website robot. Jadi namanya nama usaha Anda. Kemudian setelah di situ orang bisa pesan barang dari situ. Setiap kali ada yang transaksi Anda dapat keuntungan 30-50% dari profitnya. Kemudian juga jadi caranya itu Anda tinggal promosiin, bisa melalui media sosial, brosur, SMS, dari mulut ke mulut dan lain-lain. Selain itu Anda juga mendapat kesempatan untuk mendapat 250 ID member. Jadi apabila ada yang ingin daftar usaha yang sama, jadi pengen buka franchise yang sama, Anda bisa jual franchise-nya. Jadi sampai 250. Di sini tapi ini bukan MLM ya. Ini real business, dan ini real business-nya ini di online, mall online. Dan
franchise-nya di sini, apabila ada yang daftar, 100% biaya pendaftarannya itu masuk ke marketplace-nya. Jadi udah nggak ada pembagian hasil lagi, tapi untuk sistemnya tetap disupport oleh The One Entrepreneur, kayak gitu. Dan selanjutnya kita akan ketemu di sesi training. Jadi di training gimana caranya, dan yang membutuhkan tools-tools untuk cara marketing juga kami akan support nanti ke depannya. Kayak gitu. Banyak sekali keuntungannya ya kalau misalkan kita tergabung hari ini nih, ikutan bergabung hari ini. Jadi diinformasikan kembali nih untuk Anda yang memang mau bergabung saat ini, ini kesempatan baik untuk Anda semua nih Sobat Maestro ya. Silakan Anda ketik nama Anda, spasi promo 5,5 juta, spasi Maestro. Sekali lagi formatnya ketik nama, spasi promo 5,5 juta, spasi Maestro, dan dikirim ke nomor 0813-5580-4445 atas nama Ibu Vina, atau ke nomor 0821-888-33321. Oke ya, jadi itu untuk 5 orang aja nih ya. Iya, ini tetap lagi untuk 5 orang aja paket promo hari ini Sobat Maestro. Jadi promo 5,5 juta ini hanya untuk 5 orang aja dari harga normalnya 25 juta ya Bu Putri ya. Iya. Di 25 sekarang juta kita ini. Kita special price di harga 5.500. Spesial banget ini ya, udah dipotong 20 juta. Ya, khusus untuk 5 pendaftar pertama saya berikan hadiah tambahan. Jadi di sini ada satu buah voucher hotel ke Bali, Thailand atau Malaysia, ini berlaku 3 hari 2 malam. Bisa diklaim sampai 1 tahun setelah daftar. Dapat voucher lagi nih untuk liburan ya, open date bebas tanggalnya mau kapan gitu kan. Yang penting ada pastikan dulu untuk daftar. Ini mah udah jadi kayak beli vouchernya doang nih. Bener ya, udah beli voucher ini. Beli voucher hotel ini jadinya ya. Pastikan Anda untuk bisa langsung take action di hari ini untuk bisa mendapatkan paket promo. Nah, Bu Putri, ini untuk orang-orang mungkin yang belum kebayang gitu kan produk atau jasa yang memang ingin dijual gitu di My Big Mall ini. Nah, seperti apa sih? Apakah memang harus punya produk atau bisa bergabung di situ tapi menjadi reseller aja deh? Saya udah sibuk mungkin dengan jam kantor gitu kan, dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi udah enggak sempat lagi gitu untuk produksi-produksi. Nah, ini seperti apa nih solusinya? Ya, jadi ketika Anda memiliki mall online ini, Anda bisa punya produk dan menjual di sini, bisa juga tanpa produk. Jadi kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 15.000 vendor. Kemudian jadi kalau misalnya saya punya produk nih, misalnya saya punya tas, produk tas, mau dimasukin ke situ bisa. Tapi kalau misalnya Anda karyawan atau misalnya ibu rumah tangga yang pengen, karyawan kan sibuk nih, enggak punya waktu. Ibu rumah tangga mungkin ngurus-ngurus rumah dan lain-lain, mau produksi gimana nih, enggak punya produk dan lain-lain, itu enggak masalah karena kita udah kerja sama dengan 15.000 vendor. Jadi produknya itu udah 140.000 sampai 2 juta produk udah ada dalam sistem My Big Mall. Jadi enggak masalah karena udah tersedia kayak gitu. Jadi di sini kita saling ngebantu antar member juga. Kalau misalnya punya produk, produknya itu dipasarin oleh member di seluruh Indonesia. Kalau misalnya nggak punya produk juga, kita bisa ngambil produk yang udah tersedia di dalam sistem. Okay. Jadi nggak usah takut kesaing ya, atau ada saingan karena ada produk yang sama itu. Karena justru di dalam kita bisa saling membantu. Nah, coba bisa diinformasikan kembali Bu, sebenarnya kenapa sih Sobat Maestro atau masyarakat di rumah ini harus memilih My Big Mall sendiri sebagai bisnisnya sendiri? Iya, karena konsep My Big Mall ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan yang lain itu kita nggak ada saingannya karena yang lain itu hanya bersifat konsumtif. Kalau di sini kita menjadi pemilik atau owner. Dan kemudian ini sistem yang anti krisis. Jadi nggak terlalu berpengaruh dengan yang namanya krisis karena kita online juga, nggak ada resiko, kita nggak perlu stok barang kalau nggak laku, itu kita nggak perlu mikirin wah gimana nih ada barang sisa karena nggak laku, itu nggak masalah. Terus kemudian untuk pemakaian sendiri aja kita udah berhemat 30-50%. Jadi kalau misalnya udah sukses gitu kan, maksudnya kita ngirit gitu, kita bisa merubah pengeluaran itu menjadi pendapatan. Jadi kita bisa berpotensi untuk bisnis. Dan kita lihat juga kalau untuk kenaikan omset itu kan untuk online itu lebih tinggi. Jadi dia tadi walaupun hanya 0,8% untuk Indonesia itu, tapi omsetnya itu kalau perusahaan-perusahaan yang besar itu bisa sampai triliunan. Nah, bagaimana dengan kita? Kenapa kita harus jadi penonton aja? Kita harus jadi pembeli aja? Kenapa kita nggak jadi pemiliknya? Jadi di sini kita mengajak teman-teman sekalian untuk gabung dalam bisnis ini supaya kita menjadi entrepreneur, kita belajar dari sekarang. Jadi nggak masalah kita pemula, ibu rumah tangga, dan lain-lain itu bisa bergabung di sistem ini.
bisa bergabung ya. Tadi sempat pas off air juga ngobrol-ngobrol nih Sobat Maestro, ini dari SMA ya sudah bergabung juga ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya syarat-syaratnya apa aja sih kalau misalkan mau ikutan nih Bu Putri? Kalau untuk syarat-syaratnya mudah aja. Yang pertama kan kita bisa akses internet karena ini basicnya adalah online. Jadi bisa akses internet. Kemudian kalau untuk gaptek atau apa itu nggak masalah, kan kita ada panduan nanti, ada apa training, jadi bisa dibantu juga untuk itu. Tinggal registrasi aja. Jadi begitu registrasi, Anda akan aktif dalam 1x24 jam untuk sistemnya. Jadi tinggal registrasi di nomor yang tadi. Jadi tinggal ketik promo spasi 5,5 juta spasi maestro dan dikirim melalui SMS ke 0813 5580 4445 atau di 0821 888 333 21. Jadi jangan sampai kehabisan, karena ini tadi saya ada info dari call center kalau udah ada 3 pendaftar, jadi tinggal ada 2 seat untuk para pendengar maestro. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena kami nanti akan berikan voucher juga, voucher hotel tadi ke Bali, Thailand atau Malaysia selama 3 hari 2 malam untuk pendaftar hari ini. Ya? Jadi silahkan ya, tinggal 2 coupling lagi nih untuk Anda bisa mendapatkan promo di harga 5,5 juta rupiah. Jangan lupa untuk format SMS-nya ya, nama spasi promo spasi 5,5 juta spasi maestro. Anda bisa langsung kirim ke 0813 5580 4445, 0813 5580 4445. Nih pastikan untuk Anda bisa bergabung. Betul. Untuk bisa mendapatkan paket promonya. Untuk produk-produknya ada produk apa sih yang paling unik gitu, kalau misalkan menurut Ibu Putri sendiri selaku trainer gitu, kan banyak yang udah di training juga pasti ya sebelum akhirnya mereka bergabung gitu, sebelum udah deh pada masuk gitu buka-buka kios-kiosnya masing-masing gitu. Nah, produk-produk apa sih se-Indonesia ini gitu yang paling unik? Ya, jadi kalau untuk produk itu, kita ini kan bisnisnya bukan bisnis musiman ya. Tapi pada saat-saat tertentu ini bisa meningkatkan omset juga, misalnya mendekati hari raya seperti sekarang. Nah, bisnis fashion dan aksesoris itu yang paling banyak gitu peminatnya. Kemudian ada juga makanan dan minuman, parcel kayak gitu. Cuman kalau misalnya Anda punya bisnis yang lain, itu bisa juga dimasukin ke sini. Maksudnya produk yang lain bisa dimasukin ke bisnis ini. Jadi enggak terbatas juga. Misalnya ada produk-produk yang unik, itu justru bagus karena bisa menambah lagi variasi di bisnis Anda kayak gitu. Jadi enggak perlu khawatir juga kalau misalkan Anda memang punya keunikan sendiri ya. Selama ini sudah punya bisnis tersebut dan akhirnya mau bergabung, bisa disarankan juga ya, justru ini sebagai peluang yang baru ya. Iya, karena jadi, nanti kan dapat website sendiri juga atas nama usaha sendiri. Misalnya www.putrishop.com kayak gitu. Jadi kita masarin di website kita sendiri dan gak perlu khawatir karena maintenance-nya sama pengirimannya juga dari My Big Mall yang handling. Jadi kita gak perlu takut, wah nanti gimana nih, saya gak punya waktu buat ngurusin dan lain-lain. Kita nanti di dalam sistem ada yang namanya user cash flow. Jadi semua data-data transaksi itu ada di situ. Jadi kita gak perlu pembukuan secara manual, semuanya tercatat di sistem kayak gitu. Okay. Dan waktu dari akhirnya itu pasti training dulu kan ya. Nah, training ke sampai akhirnya mungkin bisa langsung membuka online. Kalau, itu berapa lama biasanya? Kalau training itu tergantung dari waktunya member juga. Kalau misalnya dia bilang saya mau training pagi, bisa training pagi. Kalau misalnya enggak ada waktu nih, pengen sore atau malam, bisa. Tapi kalau malam mungkin bisa dengan janjian terlebih dahulu supaya disiapin waktu dan CS yang akan handling di saat training kayak gitu. Okay. Tapi enggak membutuhkan waktu yang lama ya. Enggak, palingan kalau training cuma memperkenalkan sistem aja mungkin ya. Karena ini kan training sistemnya sistem yang sederhana, jadi friendly use, jadi nggak terlalu ribet. Kalau misalnya bisa akses media sosial yang sekarang ya, pasti bisa untuk akses sistem ini, karena dia dirancang emang khusus untuk pengguna-pengguna, untuk pengusaha-pengusaha baru kayak gitu. Jadi ibu rumah tangga juga bisa. Yang jarang pasti mungkin bisa. Ya pasti bisa. Itu semuanya bisa. Baik yang tadi juga dikatakan SMA juga sudah bisa ya. Yang pasti Anda berani aja untuk menjalankan bisnis ini pertama ya. Bisa pelajar untuk, dan mahasiswa juga bisa. Daripada misalnya kita main medsos gitu kan, ngupload status gitu. Lebih baik menghasilkan. Lebih baik ya. Kita
ya ngupload status yang menghasilkan bisnis gitu kan, daripada kita menggunakan gadget itu hanya untuk media sosial aja, mending kita kembangkan juga untuk potensi bisnis. Oke. Nah, untuk informasinya nih Sobat Maestro, silakan Anda ketik nama spasi promo 5,5 juta spasi Maestro untuk Anda yang mendaftarkan diri Anda ya. Saat ini juga ini terbatas lagi nih Sobat Maestro, sisa 2 kursi saja untuk Anda ya, dan dikirim ke nomor 0813-5580-4445 atas nama Ibu Vina, atau ke nomor 0821-8883-3321. Oke, di menit-menit terakhir nih perbincangan kita pagi hari ini, Bu Putri, boleh sebagai closing statement dari Anda untuk Sobat Maestro, silakan. Oke, jadi di sini saya mengutip salah satu itu ya, Walter Elias atau yang biasa dikenal Walt Disney, pernah berkata, semua impian kita itu bisa jadi nyata jika kita punya keberanian untuk mengejarnya. Jadi di sini kita harus mencoba, jangan pernah diam. Jadi 1000 kali membaca, mendengar itu nggak ada gunanya kalau kita nggak take action. Jadi segera putuskan untuk bergabung sekarang, atau nanti malah semakin jauh ketinggalan. Karena perubahan itu bisa terjadi dalam hidup kita bila kita melangkah. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi kalau kita berpikiran sukses, pasti kita kedepannya juga akan sukses. Tapi harus diiringi dengan doa dan usaha tentunya. Jadi mari kita sukses bersama bisnis ini, My Big Mall, dan saya Putri Jessica, salam sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Putri nih, selaku trainer dari One Entrepreneur juga, yang sudah memberikan informasi yang luar biasa di dua sesi kebelakang Sobat Maestro. Sekali lagi untuk informasi lebih lengkapnya, Anda boleh langsung menghubungi 0813-5580-4445, 0813-5580-4445, dan kita masih bersama dengan Anda di Maestro Morning Coffee.